Budak-budak macam ni akan disembah, dipuja macam dewa. Kaki dia tak boleh nak jejak tanah sikit pun. Dalam masa setahun tu, 13 kali je dia boleh keluar. Tu pun kalau ada majlis-majlis keagamaan, tak boleh bercakap dengan orang lain kecuali family. Malah dia ni, budak ni, tidak dibenarkan untuk dia senyum. Inilah nasib kehidupan seorang kanak-kanak yang dianggap jelmaan dewi dekat Kathmandu negara Nepal, yang orang duduk kenal dia dengan nama Kumari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. May to just create content, make your smile. Okay, pertama sekali terima kasih kepada yang dah klik video ni. Kalau ada yang masih baru dekat channel ni, bolehlah support aku ni dengan klik butang like dan subscribe channel ni. Terima kasih. So, rata-rata orang dekat negara Nepal percaya tentang kewujudan dewi yang akan duduk menumpang dekat badan budak-budak perempuan, anak-anak mereka lah. Bermula umur dia sekitar 3 hingga 4 tahun, dewi tu akan duduk dalam budak perempuan tu sehinggalah budak perempuan ni datang haid. Orang Hindu-Buddha dekat sana percaya dengan benda-benda macam ni. Budak perempuan ni akan digelar dengan nama Kumari. Dia akan disembah macam Tuhan, macam dewa-dewi oleh kebanyakan besar penduduk di negara Nepal sana yang beragama Hindu-Buddha. Sampaikan seseorang raja pun kalau dia ni nak jadi raja, kena dapatkan restu daripada Kumari ni dulu, supaya kekuasaan seseorang raja ni dianggap sah oleh para-para pendeta dan semua rakyat-rakyat yang duduk dekat kerajaan dia tu. Apa Nepal mah ekdam manne dewata ho Kumari Dewi bhaneko. अब कुमारी भने छाने कुमारी देवीकै बास भयो नि आप थाम्ने देवता भन्नु भन्नुहुन्छ सबैलाई हेर्ने. Asalnya, tradisi macam ni mula dilakukan semasa dinasti Mala ketika abad ke-12-17 macam tu. Kalau ikutkan ceritanya, kononnya Raja Jaya Prakash masa tu selalu duduk berjumpa dengan Dewi Telajuni secara senyap-senyap. Lepas tu, isteri raja tadi tahu pasal pertemuan rahsia diorang berdua ni. Benda ni membuatkan Dewi Telaju tadi marah kepada raja sebab rahsia dia tu terbongkar. Isteri raja tahu pasal pertemuan mereka berdua ni. Dewi tu kata dekat raja, kalau raja nak berjumpa lagi dengan dia dan nak suruh Dewi Telaju ni jaga kerajaan raja tersebut, maka raja kena carikan Dewi Telaju dalam bentuk jelmaan ataupun bentuk inkarnasi dalam bentuk budak perempuan yang kecil. Dewi Telaju bagi tahu macam tu. Kiranya dia akan jelma dengan cara macam tu, jadi Kumari ni. Bermula masa ni lah, budak perempuan yang jadi Kumari ni mula dipilih. Akan ada seorang Kumari dalam satu-satu kerajaan dekat sana, dekat negara Nepal tu. Saling berganti-ganti macam tu. No matter how young the goddesses are, everything they do is seen as significant. My mom tells me that I used to cry a lot, 24 hours a day for 4 days. Continuously weeping, weeping and weeping. She consoled me with the toys and she asked me what's wrong with you. And she thought that because I was stopped from going outside and before I had to follow a lot of rules, that is why she must be crying. She was thinking in that way. But the priest and the devotees, they had already forecasted something bad is going to happen. Kalau dulu Kumari ni akan dipilih oleh pemerintah, tapi sekarang ni Kumari ni akan dipilih oleh pendeta. Dia adalah dia punya cara macam mana pemilihan Kumari apa semua ni. Mereka akan nilai melalui syarat Batis Lakshanas, iaitu penilaian berdasarkan 32 ciri-ciri kesempurnaan fizikal manusia. Mereka akan cek dekat budak perempuan ni layak ke tak nak jadi Kumari ni. Ujian yang paling teruk sekali, calon Kumari ni akan tidur di dalam kuil yang ada 180 kepala kerbau yang baru sahaja disembelih. Kalau budak perempuan ni tak takut pun sedikit pun dengan ujian macam ni, dia akan dipilih untuk jadi Kumari ni. Bayangkanlah macam mana budak perempuan yang baru je umur 3 tahun ni duduk tidur dengan 180 kepala kerbau. Ha, macam mana tu?
dah berjaya apa semua, kumari ni akan dipakaikan dengan pakaian yang khas, pakai makeup apa semua. Lepas tu akan terus tetap tinggal dekat dalam kuil tu. Kehidupan dia dekat sini, kumari ni akan duduk bergaul bercakap dengan ahli keluarga je. Seterusnya, orang ramai yang pergi ke kuil ni akan duduk sembah dia macam dewa. Dan kumari dalam tempoh masa ni tak boleh bercakap dengan orang lain, tak boleh nak senyum, tak boleh nak pijak tanah, tak boleh keluar daripada kuil, dan banyak lagi. Kebanyakannya semua benda dia tak boleh nak buat. Sehinggalah dia datang bulan first period, lebih kurang 7 tahun lebih dia akan duduk tinggal dekat dalam kuil tu, sebelum posisi kumari ni akan digantikan dengan budak yang lain pula lepas tu. Kiranya Dewi Telaju tadi akan meninggalkan tubuh budak perempuan ni setelah dia datang head. As a new goddess arrives, the old one must leave, carried for the last time. Though this former Kumari is probably only about 11 or 12 years old, she must endure a very public ejection. Walaupun tradisi macam ni salah, disebabkan majoriti orang dekat sana percayakan pasal benda ni, pihak kerajaan dan golongan yang aktivis yang bantah benda ni tak boleh nak buat apa. Dan antara salah satu faktornya lagi, selain daripada kepercayaan, benda ni banyak menarik pelancong luar untuk datang ke Nepal. Oleh sebab tu, kumari ni dekat negara Nepal sana masih lagi legal. Apa pendapat korang tentang kumari ni? Boleh komen dekat bawah tuan. Sebelum tu, lepas dah habis jadi kumari ni, dia akan disisihkan oleh masyarakat dan family kerana dia bukan lagi dianggap sebagai Tuhan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku Nameh. Assalamualaikum.